Kami akan usahakan untuk menambah 5 meter lagi. 9. Baik. Sambil penandatanganan di kain putih ini, ada adik-adik kita yang kemarin mewakili Babon Raya tampil di Bintuni sana. Maka hari ini mereka akan menunjukkan Bapak Elama tokoh ada mewakili semua agama dan semua tokoh adat yang ada. Mari dengan matahari yang begitu cerah sampai begitu mendung untuk menyelamati kita sebagai payung untuk kita hanya melawan mereka punya pengorbanan sendiri, mereka punya inisiatif sendiri. Sehingga apa yang masa mereka rasakan, kita rumah-rumah semua rasakan. Para bapak, ibu, saudara-saudara yang saya saudara yang ada di pinggir sana, yang belum menandatangani nota kesepakatan kami tadi di Balai Kampung, bisa langsung ke tenda. Ada 5 rangkap di sana, selesai ada 5 rangkap itu, baru ke lapangan di kain putih ini. Sambil itu anak-anak kita bisa siapkan. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saya mewakili marga yang kepada kampung, saya mewakili marga besar Nauri Manuama yang bertemu sini di lokasi ini. Babo tanggal 6 bulan Juli tahun 2022. Sekian. Assalamualaikum. Kuri suku Wamesa, suku Irarutu, suku Irarutu dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, menggali potensi ekonomi baru, membuka peluang penyerapan tenaga kerja, meningkatkan minat investasi, politik dan sosial budaya. 5. Memperhatikan semangat perjuangan putra-putri asli wilayah adat Babo Raya dalam memperjuangkan trikora dan sejarah integrasi dalam wilayah NKRI yang erat kaitannya dengan sejarah nasional Indonesia, maka perlu menjadi perhatian khusus pemerintahan pusat dan secara tidak langsung pemekaran Kabupaten Babo Raya dapat meningkatkan eksistensi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tanah Papua, dalam rangka meningkatkan nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan kesejahteraan masyarakat adat Babo Raya. Oleh karena itu, atas nama perwakilan seluruh masyarakat Babo Raya, meminta kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta agar kiranya berkenan dapat menetujui usulan calon daerah otonomi baru Kabupaten Babo Raya sebagai wilayah pemekaran baru yang dapat mempercepat pembangunan di wilayah adat Babo Raya yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian
Surat pernyataan sikap ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Babo Raya seperti terlalu saya muliakan, saya banggakan. Saya langsung membacakan deklarasi pernyataan sikap masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, wilayah adat Risa Turi, dalam mendukung pembentukan calon daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Babo Raya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 bulan Juli tahun 2022, bertempat di Balai Kampung Iraruto 3, Distrik Babo, pukul 10 waktu Indonesia Timur, atas nama seluruh masyarakat Babo yang mendiami wilayah adat Risa Turi yang sekarang ini berada di lapangan Trikora Distrik Babo, menyatakan sikap dan mendukung sepenuhnya pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Babo Raya dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah lebih baik dan mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dan segera dilakukan pemekaran Kabupaten Babo Raya di wilayah adat Risa Turi. 2. Bahwa untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan yang jauh dari Kabupaten Teluk Bintuni, maka pemekaran Kabupaten Babo Raya menjadi penting untuk meningkatkan pelayanan dan kedekatan masyarakat terhadap akses pembangunan dan memberi peluang bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Babo Raya. 3. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai aspek untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya, perlu melakukan percepatan pembangunan di wilayah adat Babo Raya dengan jalan mendekatkan pusat pemerintahan kabupaten melalui pemekaran Kabupaten Babo Raya sebagai salah satu bagian untuk mempermudah pelayanan publik, mempercepat mobilisasi umum, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah adat Babo Raya. 4. Bersama-sama mendorong pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Babo Raya yang berada di wilayah adat Risa Turi atas dasar pertimbangan kesamaan sejarah, filosofi, ikatan emosional, dan sosiologi menjadi peluang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Babo Raya dalam satu kawasan wilayah adat Babo Raya
yang meliputi 4 suku besar. Baik, terima kasih. Babaraya! Benar! Babaraya! Benar! Babaraya! Benar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama berkumpul di lapangan Trikora, lapangan bersejarah. Karena dari lapangan inilah kabupaten terbentuk. Dari lapangan inilah Provinsi Papua Barat terbentuk. Betul, betul. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, jangan ragu. Kita bicara banyak, menyangkut banyak orang. Sekarang kita berbicara, mendeklarasikan daerah otonomi baru Baburaya untuk kita sendiri. Dan percayalah, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk banyak orang yang ada di Babo, Bintuni, Papua, bahkan Papua Barat dan seluruh Indonesia yang kita banggakan. Sebagai penerus bangsa, kita sebagai kesatuan Republik Indonesia yang kita bukan keluar dari bunga NKRI, tapi kita takut. Tidak boleh kita takut. Kita bergerak sesuai dengan amanah undang-undang yang memen, Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Para bapak, ibu, saudara-saudara, mari kita bergandeng tangan, kita santunkan langkah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai kita baku siku. Yang lalu lalulah. Yang lalu kita kubur. Jangan kita untuk di dalam kita negara. Kerinduan besar kami siapa? Untuk pembukaan ini sudah lama. Mari keluargaku, keluarga besarku yang berada di wilayah distrik Babo, mari kita sama-sama berkumpul hari ini untuk beberapa jam saja. Tapi kita menentukan beberapa puluh tahun ke depan. Mari Pak Saudara semua, jangan segan-segan, mari tempat ini milik kita semua. Perjuangan ini untuk masa depan kita semua. Perjuangan ini untuk anak cucu kita. Hari ini kita harus nyatakan sikap. Baburaya akan berdiri sendiri. Menjadi wilayah. Baburaya! Baburaya! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia Raya.
Di lapangan ini jadi saksi beberapa puluh tahun lalu orang-orang tua kami, bahkan yang masih ada beberapa di tengah-tengah kita ini. Jangan putus-putus.